Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Dan hari ini kita bersama-sama atas izin Allah akan merayakan peringatan Isra Mi'raj Nabi kita, Nabi tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat kita senantiasa tercurah kepada beliau, pada para keluarganya, para sahabatnya, dan tentunya kita insyaallah sangat mengharapkan syafaat dari beliau kelak di yaumil akhirat. Sahabat Sukma yang disayang Allah, sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Dewan Penasehat kita, Buya Nur Salim Afa, kemudian para Direktur, Pak Aldino, Pak Muhajir, dan kemudian ada Pak Busro, serta yang kami hormati juga dan kami ucapkan terima kasih, para Kepala Sekolah, TK, Madrasah, dan SMP. Insya Allah semuanya kita doakan beliau-beliau senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa juga yang kami hormati dan kami ucapkan terima kasih juga kepada para orang tua siswa. Masya Allah. Terima kasih kepada ayah bunda yang mempercayakan ya putra-putrinya di sekolah Sukma ini. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solehah dan memiliki akhlakul karimah ya seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang tak lupa pula pada para ananda sekalian, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Jadi kalau saya bilang sahabat Sukma, ananda udah tahu apa jawabannya? Sukma we love, gitu ya. Jadi kalau saya bilang sahabat Sukma, jawabnya Sukma we love. Masya Allah. Ya, kita coba, kita tes semuanya ya, bareng-bareng. Ayah bunda semuanya, ananda semuanya, kalau saya katakan sahabat Sukma, jawabnya Sukma we love. Masya Allah. Terima kasih ya, tepuk tangannya. Dan hari ini tentu tidak ada yang kebetulan, kita hadir di sini tentunya dalam rangka memperingati hari Isra dan Mi'rajnya Nabi kita tercinta Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tentunya kita tahu ketika Nabi Isra Mi'raj, ya, apa yang didapat dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Biasanya ini sering dibicarakan, kalau Isra Mi'raj pasti kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan sholat. Ya, Masya Allah. Jadi hari ini mudah-mudahan bisa menambah kecintaan kita kepada Rasulullah dan menambah keyakinan kita kepada Allah. Kita akan membahas ada beberapa rahasia ya dari ibadah sholat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah, dan kemudian yang hari ini pun kita semuanya melaksanakan ibadah sholat itu. Ada dua rahasia nanti yang akan kita bahas ya. Jadi ananda semuanya, para dewan guru, terima kasih juga yang telah mendidik ananda-ananda semuanya. Mudah-mudahan kita doakan para dewan guru semuanya diberikan kesehatan ya, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tadi kita sampai di bab salat. Tapi sebelumnya ada yang tahu enggak, Bapak Ibu, para dewan guru dan ananda semuanya? Arti dari kata rajab itu apa? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya, betul ya. Jadi salah satunya rajab itu berarti dihormati atau dikagumi.
Masya Allah, pintar-pintar ya semuanya. Rajab artinya dihormati, dikagumi. Nah, mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mendapatkan keberkahan itu. Ananda semua, putra-putri kita, semua dewan guru, dan semua pengurus, para direktur, senantiasa dihormati, dikagumi. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikannya. Dihormati dan dikagumi karena apa? Karena akhlakul karimahnya, Masya Allah. Dan satu lagi, Rajab itu artinya adalah keberlimpahan. Allahu Akbar. Apa Rajab artinya? Keberlimpahan. Kita sama-sama mendoakan, mudah-mudahan semua para dewan guru, para kepala sekolah, para pengurus, para direktur, dan para orang tua siswa, juga semua ananda, siswa TK, madrasah, maupun SMP, semuanya senantiasa mendapatkan keberkahan dari bulan Rajab. Yaitu apa? Diberikan keberlimpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, ya. Ini sebagai pembuka. Rajab artinya apa? Dihormati atau dikagumi. Dan Rajab juga berarti apa? Keberlimpahan. Masya Allah. Jadi sekali lagi, ananda semua, tadi Rajab artinya apa? Rajab artinya dihormati dan dikagumi. Rajab juga berarti apa? Keberlimpahan. Masya Allah. Jadi mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Rajab, berkahnya Isra Mi'raj ini, kita semuanya mendapatkan keberlimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya rezeki yang halal, ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk kepada rahasia dari ibadah sholat. Yang pertama, saya ingin sampaikan kepada hadirin semuanya, para orang tua, para ananda semuanya, kalau kita mau sholat, biasanya ada panggilannya dulu. Panggilannya apa? Adzan. Masya Allah. Dalam lafaz adzan, ada lafaz yang berbunyi seperti ini. Hayyalas sholat. Gitu ya. Kemudian lanjutannya apa? Hayya alal falah. Hayya ala sholat artinya apa? Artinya mari kita mendirikan sholat. Hayya alal falah artinya apa? Mari kita meraih kemenangan. Nah, inilah rahasia pertama yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa ya, hayya alal sholat adalah mari kita mendirikan sholat. Kemudian hayya alal falah, marilah kita meraih kemenangan. Apa isyaratnya? Kenapa lafaz adzan itu hayya ala sholah dulu, baru hayya alal falah? Ya, hayya alal falah artinya adalah meraih kemenangan. Maka isyaratnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Nabi kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari lafaz adzan ini, ya, bahwa kalau ananda semuanya ingin meraih kemenangan hayya alal falah, maka kuncinya apa? Hayya ala sholah dulu. Paham ya? Jadi kalau mau meraih kemenangan hayya ala falah, maka kunci awalnya adalah hayya ala sholah. Sholat dulu ya, baru kita akan mendapatkan kemenangan. Atau kita akan mendapatkan kemenangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila kita mengawali semua itu dengan sholat. Masya Allah. Ayah bunda, para orang tua, para dewan guru, para ananda sekalian, teman-teman atau yang hadir di sini juga, kira-kira mau menang dalam urusan apa? Para orang tua ingin menang dalam urusan karir, ya, karirnya ingin melesat, maka kemenangan dalam karirnya itu harus diawali dengan sholat. Maka sholat ini yang akan membawa apa? Kemenangan dalam hidup kita. Ananda misalnya, kemudian setelah lulus dari SMP, atau mungkin ya nanti bercita-cita ingin masuk ke perguruan tinggi favorit, maka untuk mendapatkan kemenangan itu, ya, impiannya, cita-citanya, maka kuncinya harus menegakkan sholat. Allahu Akbar. Ini isyarat, ini rahasia penting yang harus kita ketahui bersama, bahwa
Sebelum kita meraih kemenangan hayya 'alal falah, maka kuncinya adalah kita harus hayya 'ala shalah. Inilah akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditugaskan, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada kita umatnya Rasulullah untuk mendirikan salat wajib 5 waktu. Ya. Jadi sekali lagi, mau menang dalam urusan apa? Yang hadir di sini mungkin ingin menang dalam urusan bisnisnya, dalam perniagaannya. Maka kunci untuk meraih kemenangan itu adalah hayya 'ala shalah. Allahumma shalli 'ala Muhammad. Ya. Jadi sekarang kita tahu rahasianya. Jadi untuk meraih kemenangan di dunia maupun di akhirat, ya, maka kuncinya adalah hayya 'ala shalah. Jadi kan kalau azan gitu tadi ya, hayya 'ala shalah. Ayo semuanya, ananda semuanya sholat. Supaya apa ananda sholat? Hayya 'ala falah. Supaya ananda semua, para orang tua kita semuanya, untuk apa? Mendapatkan kemenangan. Dan kemenangan itu, ya, kemenangan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin kita dapatkan kalau kita tidak mendirikan yang namanya salat. Allahu akbar. Semangat ya. Jadi kalau ananda semuanya, para orang tua, kita punya impian, kita punya cita-cita, kita punya apa? Punya sesuatu yang ingin dicapai, maka kata Rasulullah, hayya 'ala shalah dulu. Ya. Jangan lupa dengan bab yang namanya sholat. Masya Allah ya. Jadi insya Allah dengan sholat ini akan memudahkan kita semuanya untuk bisa meraih kemenangan hayya 'alal falah. Karena seperti itu rumusnya ya. Ini rumusnya. Matematika ada rumusnya, fisika ada rumusnya, apalagi semua ada rumusnya. Dan rumus untuk meraih kemenangan di dunia dan akhirat, ya, fid dunya wal akhirah, maka rumusnya adalah hayya 'ala shalah dulu, baru nanti Allah akan berikan hayya 'alal falah. Kita dirikan sholat yang wajib, ya, minimal yang wajib 5 waktu, maka kita insya Allah akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia pertama. Masih mau lanjut ananda semuanya? Apa kita ulangi? Tadi yang dibahas apa? Kalau ingin meraih kemenangan, maka kuncinya adalah salat. Masya Allah ya, Allahu Akbar. Inilah kunci ya yang atau rahasia. Inilah rahasia yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita semuanya ingin mendapatkan kemenangan, tidak bisa kita dapatkan kecuali diawali dengan yang namanya sholat. Baik, tadi rahasia pertama. Coba diulangi lagi ya, ananda semuanya. Rahasia pertama dari sholat apa? Apa tadi? Meraih kemenangan ya. Sholat adalah kunci untuk meraih kemenangan. Hayya 'ala shalah, kemudian baru hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah tidak akan mungkin didapatkan dengan apa? Tanpa adanya hayya 'ala shalah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah karuniakan kemudahan dan bisa mendapatkan kemenangan ya, bisa mendapatkan impiannya, meraih cita-citanya dan tanpa meninggalkan urusan sholat. Karena sholat itu adalah kuncinya ya, untuk kita meraih kemenangan fid dunya wal akhirah. Masya Allah. Sekarang yang kedua, rahasia kedua dari ibadah sholat yang diperintahkan Allah kepada Rasulullah, dan sekarang ini kita semuanya juga sudah melaksanakan ibadah sholat itu. Nah, yang kedua ini Masya Allah ya. Saya akan awali dari pertanyaan, untuk apa sih ayah bunda, para orang tua ya, para dewan guru semua yang menyaksikan tayangan ini, kira-kira kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala ya, itu tugas utamanya untuk apa? Untuk apa? Ibadah. Luar biasa, Masya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa
liak budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah salah satu poinnya adalah bab salat. Nah, rahasia keduanya saya akan sampaikan bahwa dari ayat yang tadi, bahwa tujuan kita diciptakan oleh Allah adalah untuk apa? Beribadah kepada Allah, yaitu dengan urusan sholat dalam hal ini ya. Karena ibadah itu nanti ada ibadah umum, ada ibadah yang khusus, ada ibadah yang mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Tapi kita bahas, karena waktu kita terbatas, maka kita bahas ibadah dalam konteksnya adalah sholat. Karena juga hari ini kita sedang memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang oleh-olehnya adalah membawa perintah salat. Gitu ya. Jadi yang kedua rahasianya adalah kita diciptakan Allah untuk apa? Untuk beribadah salat. Maka kemudian ketika saya dapat ayat itu, ya, ayah bunda, para orang tua, para dewan guru, para direktur, semua Ananda yang hadir, yang menyaksikan tayangan ini, saya bertanya-tanya, apa sih tujuan dari kita diperintahkan sholat? Siapa yang bisa jawab? Apa tujuannya kita disuruh sholat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, ada yang bisa jawab? Kenapa kita harus sholat? Mungkin ada yang nanya ke orang tuanya. Putra putrinya mungkin ya, bertanya kepada ayah anda, mungkin kepada ibunda. Ayah, kenapa sih aku harus sholat? Nah, bapak ibu jawabnya gimana? Ya, kalau di Al-Quran jawabannya secara umum disampaikan bahwa inna sholata tanha ya anil fahsa iwal munkar. Jadi salah satu tujuannya sholat adalah mencegah diri kita dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Nah, ini kan nanti perlu pemahaman kepada anak-anak kita. Kalau orang tua ingin menyampaikan kepada anaknya, tentu perlu ada kreativitas ya. Ya. Harus ada cara khusus untuk menyampaikan. Tapi di sisi lain, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa selain sholat itu adalah tujuannya agar kita terhindar dari perbuatan keji dan munkar, maka rahasia yang kedua nih, yang orang jarang sekali tahu. Ya, jarang sekali tahu. Kenapa sih kita disuruh sholat? Dan mudah-mudahan, kalau kita tahu rahasia ini, maka saya berharap kita akan lebih semangat lagi untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi rahasianya ada dua. Kenapa Allah ya memerintahkan kita sholat? Kalau yang saya pahami, yang saya belajar dari beberapa buku-buku dan dari beberapa ulama, kemudian saya rangkum, maka tujuan sholat itu sebenarnya dua. Dan sholat ini ya, sebenarnya kita lakukan ibadah sholat ini sesungguhnya itu semuanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Ya, nggak ada efeknya ke Allah. Ya, kita seluruh di dalam hadis kusi disebutkan, walaupun seluruh makhluk di seluruh dunia ini nggak ada yang sholat, itu nggak akan mengurangi keesaan Allah, nggak akan mengurangi kerajaan-kerajaannya Allah, tidak akan mengurangi kebesaran-kebesarannya Allah. Jadi sekali lagi, sholat itu berarti apa? Itu sesungguhnya kembali kepada diri kita masing-masing. Makanya dua rahasia ini ya, yang kedua ini adalah kenapa kita harus sholat? Karena ternyata tujuan kenapa kita diminta oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diminta untuk sholat, tujuannya adalah dua. Ternyata sholat itu satu, akan membahagiakan kita, dan yang kedua akan menyelamatkan kita. Ini rahasianya yang jarang diketahui. Ya. Jadi tujuan sholat itu sebenarnya Allah pengen ngebahagiain kita.
Allah pengen menyelamatkan kita. Artinya dengan sholat itu, ya, itu akan membuat kita bahagia. Dan dengan sholat itu yang akan menyelamatkan kita. Ya, bisa dipahami ya, Nanda semuanya. Jadi, bisa dibilang gini, para orang tua, para dewan guru, kalau ada orang yang hidupnya kurang bahagia, boleh jadi sholatnya belum sempurna, ya. Jadi, sebenarnya sholat yang kita lakukan itu adalah akan kembali kepada diri kita masing-masing, yaitu apa? Akan membahagiakan kita, dan yang kedua, akan menyelamatkan kita. Lagi-lagi, membahagiakan dan menyelamatkan di dunia dan nanti di akhirat. Ya, jadi ini rahasia yang Masya Allah. Jadi kalau kita tahu, kalau kita sholat itu pasti akan bikin kita bahagia. Kalau kita tahu, kalau kita sholat itu akan menyelamatkan kita, kira-kira akan males-malesan nggak sholatnya sekarang? Akan mau nunda-nunda lagi nggak sholatnya? Halo, Ananda semuanya. Kalau kita tahu, ternyata sholat itu akan bikin hidup kita bahagia. Kalau kita tahu, sholat itu ternyata akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Kira-kira mau nggak ninggalin sholat? Halo, tolong dijawab. Mau nggak ninggalin sholat? Masya Allah. Ya, sekali lagi. Kalau kita tahu, kalau kita melaksanakan sholat, ternyata sholat itu akan bikin kita bahagia dan akan menyelamatkan kita. Kira-kira mau nggak ninggalin sholat? Masya Allah. Justru kita akan tambah semangat. Karena ketika kita sholat, Allahu Akbar, gitu ya. Maka yang pertama, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Dan yang kedua, dengan sholat itu, kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan nanti di akhirat. Masya Allah. Jadi dua rahasia ini mudah-mudahan ya membuat kita tambah cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan membuat kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita buktikan dengan apa? Kita terus meningkatkan ibadah sholat kita. Ya, sekali lagi teman-teman semuanya, para orang tua, Ananda semuanya, para hadirin, insya Allah dua rahasia dari sholat ini mudah-mudahan membuat kita semakin semangat ya untuk melaksanakan sholat. Karena apa? Tadi yang kedua apa rahasianya? Sholat itu akan membahagiakan kita dan akan menyelamatkan kita. Dan yang tadi yang pertama masih ingat nggak? Ternyata sholat adalah kunci untuk apa? Meraih kemenangan. Kunci untuk meraih cita-cita. Kunci untuk meraih semua impian-impian kita. Masya Allah. Ya. Jadi hayyal sholah baru hayyal falah. Hayyal falah tidak akan kita dapatkan kecuali dengan apa? Hayyal sholah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk saya dan kita semuanya, dan kita semakin semangat untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah sholat, dan semakin cinta kepada Rasulullah dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan materi yang singkat itu bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan terakhir, izinkan saya mengucapkan dari lubuk hati yang paling dalam selamat milad ke-60 Sekolah Sukma MI Islamiyah. Mudah-mudahan apa yang menjadi impiannya, apa yang menjadi cita-citanya para dewan guru, para siswa, para orang tua semuanya, insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuatan ya untuk bisa meraih cita-citanya, impiannya, dan secara umum bisa meraih kemenangan di dunia maupun nanti di akhirat. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.